Halo guys, selamat datang kembali di channel Ten 10. Oke, kali ini saya akan memberikan cara untuk membuat nama seperti yang di sini guys, yang dimana ada logo-logo ini, yang dimana saat ini sudah banyak sih nama yang membuat seperti ini guys, membuat nama timnya ada logo-logonya, ada centang hijau, centang biru, ada X, ada A, ada Y, dan masih banyak lagi, ada sebanyak 15 logo-logo guys. Dan karena masih banyak yang komen-komen, bang gimana caranya buat nama centang biru, centang hijau, walaupun sudah banyak yang buat konten begini ya, tapi masih banyak yang belum tahu kayaknya. Dan saya akan memberikan tutorialnya guys. Oke, kita akan berikan tutorialnya coy. Untuk itu simak video ini sampai selesai guys. Oke guys, kita langsung saja ke caranya atau tutorialnya untuk membuat nama kita ada logonya di belakang. Di sini kita langsung ke sini seperti biasa ke pengaturan tim. Nah, di sini kita ganti, kita salin link yang ada di deskripsi video ini. Ingat ya, link yang ada di deskripsi video ini kita salin dan kita cari yang ada logonya atau apa sih, 15 logo ini dia. Saya sudah salin dan ini dia. Logonya ada sebanyak 15 nih. Nah, caranya kita hapus nomor-nomornya ini coy. Nomor-nomor dan apa sih namanya nih, kutip-kutipnya ini, tanda kutip. Kita hapus begini. Kita hapus, gak dihapus pun sebenarnya bisa guys. Ini dibiari logo-logonya ini bisa coy. Begini kan, dihapus-hapus nih. Ini dihapus-hapus, spasinya juga. Contohnya begini, dihapus-hapus, kita hapus-hapus coy. Nah begini, hapus-hapus dan coba saya buat banyak ini ya, udah selesai nih. Nah ini dia coy, ini dia logonya sudah berubah ini. Dan kita lihat di sini, kita lihat di sini coy, mana nih? Nah di sini kelihatan nih ada berapa logo ini, ada 6 dan semuanya berubah nih. Dan logonya ada sebanyak 15 sebenarnya, tapi di sini yang bisa, yang ada, yang dimana apa sih maksudnya cuy, kapasitas apanya di sini, tempat hurufnya hanya segini, jadi tidak bisa semua cuy. Oke, untuk cara salinnya begini cuy, kita pergi ke apa sih, deskripsi YouTube atau video ini dia, saya tunjukkan ya. Kita pergi ke sini deskripsi. Nah ini dia deskripsi coy, ini dia logo-logonya. Dan kita salin ini semua, salin dan kita salin, kita pilih, nanti bebas pilih yang mana aja guys. Kalian mau pilih nomor 15, nomor 14, nomor 13, atau nomor 1, nomor 2, kalian bebas pilih. Dan cara salinnya kalian ke apa sih, ke Google Chrome, ke Google Chrome, kalian ke Google Chrome, terus cari YouTube seperti biasa, kalian cari ke YouTube, terus kalian cari nama Ten10 untuk mendapatkan, untuk bisa salin logo ini guys, untuk bisa menyalin logo ini. Karena kalau dari aplikasi YouTube langsung tidak bisa disalin ya, tidak bisa disalin coy, jadi kita harus ke YouTube seperti ini ya. Contoh, kucontohkan nih coy. Oke guys, caranya seperti ini. Saya sudah ada di brosur nih, di mana di sini saya sudah cari YouTube dan saya pakai brosur Opera Mini guys, karena kita pakai Google Chrome, kita langsung diarahkan ke YouTube, aplikasi YouTube guys, jadi sulit. Jadi lebih baik pilih brosur yang lain seperti Google Chrome atau apa sih, atau bukan Google Chrome maksudnya, atau Opera Mini atau brosur lainnya coy, yang tidak terhubung ke YouTube langsung. Jadi di sini, dan kita cari contoh ya, kita cari nih. Karena saya videonya masih privat jadi belum bisa dilihat tadi. Saya cari Alripail coy, ini channel kawan saya juga nih coy, ini dia. Alripail, dan dia sudah buat tutorialnya juga. Ini dia coy. Ini dia videonya. Kita lihat, nah ini kita klik ini. Terus kita cek deskripsinya coy. Deskripsinya ini kita cek. Nah ini coy, caranya kita salin. Mana nih coy, kita salin begini. Kita cari begini. Nah
gini cuy. Oke teman-teman semua, selamat datang di channel Salin. Di sini gua bakalan nge-share ribut dia. Oke, kita salin. Udah kita salin. Sudah kita salin ya kan? Sudah kita salin. Terus kita kembali ke sini ke Epuk Bal tadi. Nah, ke sini. Oke, setelah itu setelah kita salin semua, terus kita kembali ke akun Epuk Bal kita atau login ke Epuk Bal dan kita ke sini dan seperti tadi, nah kita langsung ke sini. Ini kita ubah coy. Kita ubah ini, kita hapus, kita tempel begini. Terus kita pilih entah nomor berapa ya kan. Kita hapus ini nomor 11 kita pakai. Oke. Nah, ini dia berubah nih. Nah, begini coy. Nah, kita lihat. Nah, berubah dia coy. Begitu dia caranya, guys. Jadi, kita tinggal pilih aja coy. Tapi saranku kalau mau salin, guys, kalian salin dulu ke apa sih? Ke notepad atau ke catatan HP kalian, karena kalau kita kalian salin langsung dari apa sih, dari deskripsi, bisa jadi banyak coy, bisa jadi banyak, jadi tidak terbaca deh guys. Karena ini saya salin juga karena saya juga ini yang saya gunakan ini yang ini yang saya punya ini, yang saya salin ini tadi, yang berapa tadi ini yang saya salin tadi ini. Nah, ini karena sudah saya buat dulu ke notepad, jadi dia bisa terbaca cuy. Karena nanti kalau kalian salin langsung dari deskripsi YouTube, langsung kalian kopas ke sini, bisa tidak terbaca guys, karena terlalu banyak. Karena di YouTube itu spasinya banyak cuy. Jadi ini karena sudah diedit juga, jadi spasinya sedikit, jadi terbaca dia guys. Oke, itu mungkin itu aja video kali ini. Kita coba cek dari nomor 6 apa logonya ini. Nah, ini dia logonya nomor 6 nih. Oke, sampai situ aja video kali ini guys. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.